Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Itu masuk rekod. Itu masuk rekod. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbahagia saudara pengacara majlis yang saya hormati, Dato' Dr. Imam Farouk Musa, Ustaz Ghani Jamsuddin, yang merupakan timbalan, banyak-banyak timbalan ni, timbalan Ketua Umum Hati Amanah Negara, pun dan merekod juga. Tuan-tuan, rakan-rakan, anak-anak muda yang saya hormati dan saya kasihi, saya tak azar, sejuk tak? Tuan-tuan. Kita ada 25 minit. Saya bagi 25 minit. Saya akan cuba buat dalam 25 minit. Itu tentang peluncuran yang diminta saya bagi ucapan sikit. Tajuk buku telah ditetapkan, Religion versus Religion, Agama lawan Agama. Dalam konteks ini, kita ucapkan tahniah kepada IRF. Satu sumbangan yang besar dalam menzahirkan agenda reformasi selaras dengan tradisi keilmuan Islam. Satu langkah yang berani menterjemahkan buku. Dan lepas ini IRF akan dituduh sebagai Syiah. Garanti. Dan seingat saya masa Dr. Farouk belajar kat Adelaide ini, dia ada ramai kawan-kawan dekat Monash U yang memang masa itu berguru dengan Ayatullah Mahdawi, seorang ulama Ayatullah besar Iran yang transit di Melbourne untuk pergi ke New Zealand. Itu tahun 83-85 2004. Jadi dia ada gaya Ayatullah. Saya ada bagikan pada beberapa bahagian. Pertamanya Ali Syarati. Kalau kita lihat kekuatan asas pemikiran dan ideologi, dia, revolusi Iran itu boleh kita samaraskan pada hari ini sebagai gandingan antara perjuangan golongan marhain, istilah Indonesia dan Malaysia, ataupun dalam istilah dia golongan proletariat, dan dengan revolusi rakyat bersandarkan doktrin Wilayatul Faqih oleh Ayatullah Khomeini. Ini telah terbukti sebagai satu rekod sejarah dengan pendekatan dua ini, iaitu bagaimanakah ideologi revolusi perubahan yang digerakkan oleh Ali Syariati yang memanggil masyarakat marhain dengan pendekatan ulama Iran yang buat pertama kali dalam sejarah dunia berjaya mengolah satu pendekatan yang memberi keabsahan pada rakyat biasa untuk dipimpin oleh ulama-nya sebelum kedatangan Imam Mahdi. Ini doktrin mereka. Jadi dalam konteks ini, marhain ini kita gunakan di Indonesia. Kalau ikut ceritanya, Soekarno masuk kampung. Bila dia masuk kampung, dia jumpa seorang petani yang miskin. Dia tanya, siapa nama kamu? Nama saya Marhain, Muhammad Marhain. Itu ceritanya. Bila dia balik ke Jakarta, dia mengolahkan satu perjuangan berdasarkan pada pembelaan rakyat terpinggir, marhain. Itu satu versi. Tapi satu versi lagi, sebenarnya marhain ini adalah Marx, Engels dan Stalin. Ideologi pekat Marxis. Mana satu versi, kita akan tahu kesudahan apabila kita dengar forum Dr. Azhar. Ali Syarati. Pada usia 44 atau 43 telah syahid. Tak boleh. Air Sunni tak boleh itiraf orang syahid, tapi saya itiraf lah. Dan pada masa ini saya masih lagi di A-Level di England. Saya sampai ke Southampton di England pada tahun 76. Dan by 1977 kita dah dengar dia syahid, dia dibunuh dengan satu kerjahan racun. Dan ini contemporary padanya, simbol kezaliman, simbol ketagutan. Tagut adalah yang telah ditunjukkan oleh Chang Jiran. Tengok tahta dia, hebat.
handsome. Reza Shah Pahlavi. Pahlavi ini dia punya keren. Ya. Dan syairan gelaran yang digunakan 1919 to 1980 dia bertahta 1941 to 1979. Dan tokoh inilah yang telah berjaya meyakinkan ramai ulama Iran Ayatullah untuk mengolah apa yang telah dibangkitkan pada tahun 1640-an oleh Ayatullah Murtada, satu konsep dinamakan Walayatul Faqih. Maksudnya bidang kuasa dan pengaruh faqih yang boleh memimpin dan mendapat kesetiaan substitute umat Iran, umat Syiah kepada seorang rahbah, seorang pemimpin agama yang paling besar sebelum turunnya Imam Mahdi. So, ini doktrin ini spesifik. Dan dia berjaya dan dia menjadi rahbah pada tahun 79 hingga 89, 10 tahun. Dan yang menarik, apa yang berlaku ini pertembungan antara dua tokoh ini adalah atas dasar prinsip dan nilai. Persoalan kepercayaan dan ideologi yang lambat ini membuktikan bahawa revolusi pada tahun 76, 77, 78, 79 itu adalah gandingan yang dapat dijana oleh penyokong aliran kiri, sosialis, Marxis dan golongan Islamis, kalau kita nak kata sebagai masyarakat Iran yang mendukung Syiah Islam, Islamis. Gambar ini menggambarkan bahawa ada Ali Syarati dan Ayatollah Khomeini dan ini lebih hebat. Ini sebab apa, Ustaz? Reformasi, reformasi. Dua tokoh berlainan aliran. Kalau nak kata simple, orang katakan Ali Syarati ini sebagai Marxis. Tapi dia tidak. Dia Marxis, dia ambil struktur perubahan revolutionary yang dilakukan oleh Marxis punya ideologi. Tapi dia masih mengatakan bahawa Islam adalah asas yang mengisi pada struktur perubahan tersebut. Padahal Khomeini berdasarkan pada perjuangan Islam, asal Islam, Syiah yang menjustifikasikan kepimpinan ulama dengan Wilayatul Faqih. Satu konsep doktrin yang cukup berpengaruh pada waktu itu. Jadi dua tokoh berlainan aliran dan generasi yang berbeza disatukan menjadi ikon melawan rejim yang kejam dan zalim. Pada masa dah kemuncak itu pun dah rakyat telah berkumpul berhimpun dengan aman di jalan raya, jalan raya Tehran, Qom, Najaf, Mashhad, Karbala, dekat Iraq, memberi sokongan dan Mashhad di Iraq. Mereka masih bermewah-mewah dan menjalankan penganiayaan, penindasan dan merupakan ally, satu sekutu yang paling berpengaruh bagi Amerika dan kuasa barat. Dan Syah masih berkeyakinan dengan bekalan senjata yang hebat-hebat dia akan menghadapi dan menghancurkan gerakan untuk menentang dia. Apa pendekatan dia? Ali Syariati ini dia membangunkan satu konsep yang menyatakan yang sama. Kalau kita tengok dari segi penulisan Maududi, Syekh Kutub Al-Banna, dia nak melahirkan Vanguard Group. Vanguard Group ni satu, kalau pukul dalam milestone Ma'arif Tarik, Vanguard Group adalah kumpulan yang Jilul Taksis, Jil Al-Taksis, iaitu generasi pengasas perjuangan. Idea yang sama, Roshan Fikir ini adalah seorang anggota masyarakat yang mendapat pencerahan hasil dari keyakinan jati diri dia untuk berjuang menegakkan kebenaran, keadilan dan menghancurkan kezaliman. Roshan Fikir. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Banna, konsep dia Ah Amil. Amilin, Amilun adalah peringkat tertinggi dalam gerakan masyarakat. Syekh Kutub mengatakan Julul Taksis, generasi pengasas. Maududi mengatakan Rukun, Rukun dalam perjuangan, Rukun, Rukun Pillar of Struggle, yang dihasilkan dengan adanya seperti yang dilatih, ditarga, ditrain dan sebagainya. Jadi generasi Roshan Fikir sebagai pemangkin terhadap kesedaran revolusioner. Itu kelebihan daripada apa yang dilakukan oleh Ali Syariati, iaitu pendekatan yang revolutionary. Yang kerangka perubahan itu dibekalkan oleh Marxist ideologi. Tapi dia masih kritikal bahawa Marxist ideologi hanya mampu memberikan struktur tapi tidak mampu membuat pengisian untuk boleh menjadikan satu perubahan yang universal. Hanya Islam,
iaitu Syiah Islam, adalah satu asas yang boleh mengisi Marxism structure on perubahan yang akan membawa perubahan yang besar. Jadi kalau kita tengok, memang dia ada pengaruh pemikiran Hassan al-Banna, Syed Qutb, Abdul Allah al-Maududi, Muhammad Iqbal, dan nanti merangka satu ideologi pembaharuan yang radikal. Ideologi ini mencetuskan semangat perubahan dan pemangkin kebangkitan masa tentang rejim autokratik syairan. Dia juga mengetengahkan konsep berbeza daripada Wilayatul Faqih atau kepimpinan ulama yang mendominasi kumpulan agamawan. Okey, kita follow eh. Jadi kalau Wilayatul Faqih ni adalah untuk membilas persediaan ulama yang pada masa revolusi itu, ketika Ayatollah Khomeini berada di Najaf, di France, dan in between itu, sebelum itu dia telah dirangkakan untuk dibunuh oleh Shah Iran dalam satu operasi gelap. Jadi dia dapat disamakan, dan kemudian dia pergi ke Najaf, dapat perlindungan daripada Saddam Hussein dari peringkat awal. Dan purely Islamic in structure and in objective, tetapi tidak ada interaksi dengan majoriti masyarakat yang marhain ataupun yang proletariat. Syariati menempat golongan intelektual yang menemui pencerahan, the enlightenment, ataupun yang dimakan roshan fikir sebagai authority dalam kepimpinan politik. Simple, maknanya idea dia nak kena bangunkan satu generasi yang ada pencerahan, ada kesedaran, ada kesungguhan, ada kesedaran untuk mati syahid, walaupun struktur asas perubahannya itu adalah Marxis kemeja. Dan Syariati menempatkan golongan intelektual menemui pencerahan atau perusahaan fikir sebagai autoriti dalam kepimpinan politik. Jadi kita dapat tengok bahawa Syariati yakin bahawa sebarang perubahan hanya akan berlaku apabila ada ejen yang dapat melahirkan kesedaran yang revolutionary. Very, very damning. Kerana pada masa ini, kalau kita bercakap tentang revolution, perubahan radikal, perubahan yang inkilab dalam bahasa Arab, datangnya memang daripada Marxis. Sama ada Bolshevik revolution dan Bolshevik revolution, semua mengambil teori Marxis. Cuma Karl Marx ini dia tersilap. Dia ingat bahawa proletariat revolution akan berlaku di negara-negara industrial maju seperti Germany, Britain, dan dia target Britain tempat yang pertama. Tapi tak jadi begitu, dia berjadi di tempat-tempat yang lebih susah, miskin, iaitu golongan proletariat di Rusia tentunya. Dia mengambil idea ini bahawa asas perjuangan menentang kolonisasi, pembebasan daripada penindasan ini adalah idea yang cukup berguna, dan tidak ada salahnya seorang Muslim mengambil asas kerangka itu dan diisi dengan apa yang dikatakan supaya matlamat dan perjuangan Islam. Kesedaran revolusioner ini tidak mungkin terbit daripada masa, kerana masa terbangkap dalam kemulut rutin harian. Jadi kita lihat bahawa idea Roshan Fikir ini adalah dilahirkan lebih ramai orang yang faham ada jati diri perjuangan, sehingga dia boleh mampu memberi pencerahan bahawa apa yang nak ditumbangkan itu adalah lebih besar daripada syahiran, daripada kemewahan, kerakusan, lebih adalah lebih dalam konteks untuk membawa satu perubahan yang menyeluruh. Dan ini antara benda-benda yang kita lihat dalam pandangan beliau. Kelompok kecil inilah yang beliau namakan Roshan Fikir. Satu golongan yang Maududi kata rukun dalam jawatan Islami, Maududi Syed Qutb kata jil taksis, dan Syed Qutb mengatakan ah amilin. Okay. Kita tengok dia punya pendekatan. Ahli Syariati ini adalah pemikir reformasi dan pemimpin masyarakat revolusioner. Target dia adalah untuk membina jiwa dan minda yang mendapat pencerahan intelek dan melahirkan generasi yang memiliki sifat Roshan Fikir. Dan dia punya two important strength adalah penulisan dia yang cukup tuntas, yang cukup membawa perubahan yang menawan hati ramai orang,
Dia boleh menulis di peringkat profesor punya level, dia boleh menulis di peringkat sangat bawah. Dan kalau kita tengok nanti buku yang akan diforumkan, akan disemulakan, dibincangkan, iaitu buku religion, universitas religion, kita akan tahu bahawa penulisan beliau itu senang sikit daripada Muhammad Asad. Muhammad Asad saya luncurkan juga, susah. Masa A-level saya beli buku tu, nak baca susah tuan. Persia universiti baca, tak faham. Sampai hari 20 tahun lepas tu, saya diminta oleh RAF untuk meluncurkan buku tu, pun tak faham. Jadi, dia ada dua kekuatan, penulisan dan ceramah dia. Penulisan dia, go to all level. Itu yang menarik. Dia ada diverse tajuk, Hajj, Fatimah, Miss Fatimah, Syiah juga, kemudian dalam doktrin yang mendalam dan yang berkaitan dengan religion dan sebagainya. Dan yang menarik juga adalah kuliah dia. Kalau tuan-tuan dengar dia punya YouTube recording Masjid Baitul Jamaah, memang getar jantung dia buat very strong. Dalam kuliah ni mula-mula satu kelas 30 orang, 40 orang, jadi 100, 200, 1,000, 3,000, 5,000, 15,000, 20,000. Dia punya public lecture kat universiti yang diadakan kat Dewan dibanjiri buku. So he's a, orang kata, kalau nak kata orator, orator, tapi kekemasan dia menyusun ayat-ayat dalam bahasa Farsi yang saya tak faham, tapi saya baca itu komen dia, yang menarik perhatian orang ramai, menganggap senang. Ini adalah penulisan. Dari penulisan dia telah menempatkan dirinya di antara perintis dan pengasas revolusi rakyat Iran bersamaan dengan Maulud dengan Hassan al-Banna dibunuh, mati pada syahid pada usia 46 tahun dan dia syahid pada usia 44 tahun. So, kalau Suhaib umur berapa tahun? 46. Berapa tahun lagi nak syahid? Banyak boleh buat kerja lagi. Dia menjadi arkitek perjuangan bagi golongan proletariat dan intelektual. Proletariat pun boleh masuk. Intelektual boleh masuk. Hebat. Menjadi ikon meniupkan semangat perjuangan paling penting pada tahap awal revolusi. Dan revolusi Iran tu dah mula sebenarnya pada tahun 30-an. Pada tahun 60-an. Dan melalui syarahan, dia adalah seorang revolutionary, meletakkan asas ideologi dan asas pemikiran Iran moden, menjadi pemikir ideolog yang meletakkan hala tuju perjuangan politik, agama, sosial dan ekonomi di Iran, dan yang terpenting adalah mencorakkan arus pemikiran dan kesedaran intelek rakyat dan mereka. Dia antara tokoh yang dihormati kerana banyak tomahan-tomahan diberi kepada Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir dianggap sebagai golongan yang bawa Marxis. Soekarno, Marxis. Tan Melaka, Marxis. Indonesia. Prem. Amin Tato. Marxis. Dia orang tak berani kata dia Marxis. Sebab dia mengambil semangat revolutionary Iran Marxis. Tapi tidak menggunakan pengisiannya. Pengisiannya dia gunakan semangat prinsipal. Dan ini antara penulisannya, banyak benda. Boleh order dekat Amazon. Mungkin selepas ini akan diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh IRF. Dan saya pergi pada satu aspek aktivisme politik dia yang terlalu rancak aktivismenya sehingga dia tidak ada pilihan lain oleh Syairan jadi untuk menamatkan aktivisme itu dengan membunuh dia pada usia 44 tahun. Ya. Dan antara benda yang menarik tentang dia itu, dia boleh mobilize kebangkitan rakyat melalui satu revolusi berdasarkan dengan ungkapan-ungkapan yang cantik. Seperti, don't believe anything in a nation where only the government has the freedom of speech. Okay. A terrorist, ini caption bawah dengan William Bloom. A terrorist who is people who have bombs,
but without aircraft bomber. Saya cakap betul, dia ada banyak bom. So, dia pasang kat badan dia. While state government, honorable government, yang Trump punya government, is someone who has many bombs, a lot of bombs, and aircraft bomber. Kalau nak jadi, tak nak jadi teroris, kena boleh kata bang. Okay. Bagaimana yang Ustaz sebut tadi, bahawa Syariati adalah seorang sosiologis dan kejayaan dia adalah untuk memahami agama macam Max Weber, theory of leadership, Max Weber, seorang sebagai pengasas sebagai ilmu sosiologi. Barat punya kejayaan, tapi ilmu sosiologi ini pengasasnya adalah A, sebagai objektif A, Dr. Farouk, B, Pak Abu, C, Ibn Khaldun. Apa jawapan ni? Ibn Khaldun. Syariati was a sociologist who studied in Paris and was jailed for his anti-Shah lecture and writing when he returned to Iran. His writing and talks became known among university and college students, and he began to express revolutionary Marxist concepts with the help of traditional Shi'i Muslim imagery and language, symbolism, menggunakan sistem simbol, metaphor, dan benda-benda yang berkaitan dengan penulisan novel. He became more popular when he was intensely attacking not only Iranian monarchy, but also Shi'i clergy and communists as well. Nampak eh? Dengan political activism. By 1971, the Shah regime had begun to denounce Syariati as an Islamic Marxist and a Soviet agent. He was arrested and forced to exile in 1975. In 1977, he was mysteriously died. He was just 43. Some believe he was poisoned by Shah Sawak. Okay. Dan pengiktirafan kepada dia meluas. Metodologi revolusi sosioekonomi dan politik rakyat marhain, proletariat dan intelektual yang dicetuskan oleh ahli syariati diberi penghormatan yang amat tinggi dengan kajian daripada Iqbal Institute, Manifestation of the Islamic Spirit to Contemporary Muslim Views, Abdullah Syed Ali Khamenei, the present rahbah dan ahli syariati. Maksudnya, boleh bayangkan itu stature dia. Pengumuman buku ini juga akan diterjemahkan, akan dijual dengan harga RM1 saja untuk kemudahan tuan-tuan. Boleh? Yang lain IRF ni lah, subsidize lah. Okay. Dan dalam modern revolution, di antara grup yang emerge adalah Mujahidin Al-Haq. Ada orang kata munafikin Al-Haq. Al-Haq. Dan dia punya logo tu menggambarkan gabungan di antara Marxist and Islamist. Dan contribution dia adalah besar grup ini dalam revolusi Iran. Dan pada hari ini kita akan berbincang tentang buku Agama Lawan Agama. Dan saya tidak akan bincangkan benda itu. Tapi kita tengok, kalau tengok dalam Amazon punya collection, macam-macam cover. Maksudnya buku ni popular. Jadi macam-macam. Dan pada hari ini kita pun ada satu cover yang cantik, Agama Lawan Agama, daripada IRF. Terima kasih kepada Ahmad Nabil Amir dan Dr. Ahmad Farouk Musa yang menerbitkan buku ini. Dan sebagai penutup, saya mengumpulkan satu dua anekdot pencerahan minda yang menunjukkan ketenangan kalbu yang mendalam, iaitu seorang muda bernama Ali Syariati. Betul eh? Kalau perempuan boleh gelak, lagi-lagi ya. I prefer walking in the street and thinking about God to staying in the mosque thinking about my shoes. Okay, kalau jemaah itu tersilap hari tak bawa slipper, kita pergi sembahyang khutbah
Hati tak baju apa kita fikir kasut kita. Terima kasih saya ucapkan dan itu kita meluncurkan begitu. Jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada YB Syarif Sungip. Sebagai penghargaan, pihak RF menjemput saudara Sean Sazwan sebagai ahli board member of RF untuk memberikan sedikit cenderamata mata kepada YB Syarif. Dan juga kepada Ustaz Afadil Ustaz Radhi Sam tadi. Yang pertama, dijemput YB Syarif Sungip. Kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Ghani Syamsuddin, murabbi saya Syekh Abu Ruah, Ustaz Mazrin Malik yang disayangi dan dirahmati, teman seusrah saya Saudara Abdullah Ismail daripada USM dan saudara-saudari yang hadir pada hari ini. Saya akan buka dengan hanya sedikit ucapan saja. Dengan sedikit ucapan yang saya rasa tidak akan mengambil masa yang lama, memandangkan dia basically little bit late daripada apa yang telah kita cuba untuk mulakan tadi. Saya ingin mengatakan bahawa pertama kali saya terdedah dengan pemikiran ahli syariati adalah pada usia yang masih muda, iaitu hanya beberapa tahun selepas daripada revolusi Islam Iran, ya, iaitu pertama teman-teman saya yang saya masih ingat sehingga sekarang, Saudara Abdullah Ismail di USM Matriculasi pada ketika itu. Dan saya mula mengenali ya tulisan-tulisan dia, dan antara tulisan dia yang sangat terkesan pada jiwa saya pada ketika itu adalah Fatimah is Fatimah. Ia adalah tulisan yang sangat hebat ya, yang sangat hebat. Dan at the end of the book, sehabis selesai macam buku itu, memang rasa nak keluar berjihad. Dan feeling yang kita ada. Dan saya kemudian bila membaca buku Hajj Ali Syariati yang insyaAllah akan dibentangkan oleh Dr. Mazli kejap lagi. Apa yang kena buat Hajj? Kontak jamrah lah, tawaf lah, sa'i lah, itu dan ini dan sebagainya. It is purely philosophical terms of Hajj. Dalam arti kata yang akan insyaAllah yang akan dibincangkan dengan panjang lebar sama sekali nanti. Saya berikan. Saya berikan buku Hajj itu sebagai hadiah ke seorang terbaik saya semasa, dan many years after that, ya, beberapa tahun sesudah itu, memberitahu kepada teman-teman saya yang lain bahawa he got the best wedding present daripada saya, iaitu buku Hajj oleh Ari Syariati. Pada masa itu kita baca lagi buku Religion versus Religion, ya. Dan apabila kita baca, temanya ada tema yang sama yang ini bawa oleh Adi Chanti itu, iaitu tema iaitu sebuah agama tauhid yang berlandaskan kepada keesaan kepada Tuhan yang menatijahkan kepada kesamarataan dan kesetaraan dari segi bangsa, warna kulit dan segalanya, melawan segala bentuk ketidakadilan, segala bentuk kezaliman kekuasaan
yang menidakkan ketidakadilan di dalam masyarakat. Ini adalah konsep agama lawan agama yang cuba disampaikan oleh ahli syariat. Yeah. It is about this fact of life. Dan kerana itu kita lihat bahawa agenda yang apa disebut oleh Ustaz Ghani tadi, iaitu the theology liberation, the liberation theology of ahli syariat ini adalah berkisar daripada prinsip ini. Dan sebagaimana kita lihat bahawa kalau kita kaji balik penulisan contohnya oleh Profesor Hamid Dabashi yang telah menulis tentang ahli syariati, dan beliau menceritakan bahawa ahli syariati ini, siapakah teman-teman yang berada bersama ahli syariati? Kalau kita panggil ahli usrah kita lah, ya, yang selalu duduk minum kopi sekali dan bincang sekali dan sebagainya. Siapa? Gurunya sendiri, iaitu Sartre. Ya. Franz Fanon. Franz Fanon yang kita semua kenal sebagai ini. Dan juga siapa kita panggil yang amat terkenal dari segi golongan kiri, Che Guevara. Dan juga seorang yang terkenal dengan liberation theology-nya iaitu Gustavo Gutierrez. Ya. These are the people yang duduk sekali dan mempengaruhi, ada sedikit sebanyak mempengaruhi tentang pemikiran ahli syariati. Dan ahli syariati yang senantiasa, sebenarnya kata Ustaz Abu Ghani tadi dan Syekh tadi, itu tentang menghidupkan perjuangan golongan proletariat, ya, ataupun dalam perkataan Soekarno dan Cokroaminoto itu dikatakan marhain, ya, golongan marhain ini. Dia ada satu idola, ya, seorang idola dalam kehidupan dia, ahli syariati, yang sentiasa disebut dalam berbagai-bagai tulisannya, termasuklah di dalam buku ini, ya, iaitu Agama Lawan Agama. Siapakah idola itu? Idola itu tidak lain melainkan Abu Zahr Al-Ghifari. Ya. Dan kita lihat bahawa Abu Zahr ini yang kita semua juga tahu, dan Nabi pernah sebut tentang spesifik karakteristik tentang Abu Zahr ni, adalah dia ni adalah individu yang berseorangan. Dia hidup berseorangan, dia mati dalam keadaan berseorangan, dia akan mati dalam keadaan berseorangan, dan dia akan dibangkitkan di akhirat kelak berseorangan dia juga. This is Abu Zahr. Dan Abu Zahr adalah manusia yang bagi ahli syariati is a proto-socialist. Yeah? He's a proto-socialist. Seorang yang sangat menekankan akan kesetaraan dan kesederhanaan dalam kehidupan. Bukannya yang cuba untuk menghidupkan kembali apa yang disebutkan tadi oleh golongan mustadafin jadi pengikut para nabi dan para rasul. Yeah, para sahabat nabi adalah golongan mustadafin, golongan yang tertindas. Apabila Abu Zahr melihat sesudah kewafatan Nabi, beberapa khalifah sesudah itu yang hidup dalam keadaan kemewahan, maka kita dapati bahawa Abu Zahr adalah sahabat yang bangun dan bercakap bersemuka dengan mereka dan berkata dan memberi nasihat kepada mereka. Dan dia he was banished, ya, oleh kerana keadaannya itu. Kerana itu ahli syariati membangkitkan dan mengungkapkan kembali Abu Zahr. Ya. Dia dalam sebuah artikelnya, And Now Again Abu Zahr, ya, dia menceritakan tentang Abu Zahr ini. Abu Zahr ketika melihat kemewahan Muawiyah yang begitu, yang tidak dapat dibayangkan oleh pemikiran pada ketika itu, dengan membina istana yang besar dan mewah dan dengan bermacam-macam kemewahan lagi, telah pergi menemui Muawiyah dan berkata kepada Muawiyah, "Wahai Muawiyah, sekiranya istana yang engkau bina ini adalah daripada duit sendiri, maka ketahuilah bahawa ia adalah pemborosan. Dan wahai Muawiyah, sekiranya istana yang engkau bina ini adalah daripada duit rakyat, maka ketahuilah bahawa ia adalah satu pengkhianatan." Itu adalah kata-kata Abu Zahr kepada Muawiyah. Ya? Dan kita lihat begitu beraninya Muawiyah inilah, beraninya Abu Zahr inilah yang diangkat oleh sosoknya, oleh
disyariati. Dan saya ingin membaca, ya, dan saya ingin membaca beberapa kataan yang ditulis oleh ahli syariati di dalam buku ini. Ya. Dan katanya Abu Zar, muka surat 88. Abu Zar adalah perlambangan daripada kesempurnaan Islam itu yang dididik oleh Rasulullah sendiri. Abu Zar yang tidak memiliki barang sesuatu, baik modal atau literasi atau pendidikan budaya, yang tidak memiliki sesuatu apapun, yang tidak berada di bawah pengaruh sesiapa pun, yang tidak diterjemah juga semangat manusia, yang nihil daripada semua benda. Apa jua yang dipunyainya telah diperkenalkan oleh kilang Islam ini, kitab ini dan sekolah pemikiran dan tindakan ini. Abu Zar berkata, this is very important. Apa kata Abu Zar? Abu Zar berkata, aku bingung dengan orang yang tidak mendapatkan sebarang roti di rumahnya. Bagaimana dia tidak bangkit menentang tatap manusia dengan pedangnya yang terhunus. Dalam erti kata bahawa bagaimana kita boleh melihat kezaliman berlaku di dalam masyarakat kita sedangkan kita tidak bangun dan menentang kezaliman tersebut. Ini adalah wacana yang dibawa oleh Abu Zar dan inilah wacana ahli syariati dan inilah yang ditakuti oleh Syekh Reza Pahlavi yang telah membunuh, yang telah menyuruh ejennya untuk meracun dan membunuh ahli syariati di London pada ketika itu. So dengan itu saya sudahi dan insyaAllah saya mulakan sesi ini dengan menjemput Ustaz Dr. Zee untuk memberikan ucapannya tentang Hajj. Ya. Ustaz, Assalamualaikum.